ada yang bantuin aku filming loh, saking aku nggak mampu hire videographer. Terus dia pakai kaos Sajak Harap. Jangan lupa edisi berikutnya, jangan lupa nanti kita ulangi lagi. Kata-katanya nanti diatur. Oke, Agatha, thank you udah nemenin. Sama-sama. Ini ketua geng nih. 1 hour later. Udah selesai sulam lipatan matanya. Tipon kayak udah enggak ada deh. Ini lagi ngebahas makanan ya dari tadi ya. Nam-nam tuh, Kak. Oh, nam-nam mau nam-nam bebe, aku suka nam-nam. Tapi aku pengen gara-gara dimsum jadi pengen dimsum. Mie unlock tuh. Ya ini boleh lah. Aku udah selesai nih. Sorry guys, kita mau membahas makanan. Oh iya, ini kayak Tipon. Iya, Tipon tutup look. Ini hasilnya. Agak sedikit biru yang di sebelah sini. But I love it so much. So far aku suka banget. Oh, di seberang situ ada juga. Nanti akan aku update besok dan seterusnya sampai kayak 7 hari gitu. Sama nanti final update ketika sudah 1 bulan ya. So happy man, gue gila, gue bahagia banget. Terus gara-gara punya kelopak yang ketarik itu, bulu mata gue akhirnya terlihat penampakannya. Ya ampun, selama ini kemana aja? Di telepon bolak-balik bulu matanya nggak pernah kelihatan loh. Thank you nih moral supportnya dari Agatha loh, dari tadi loh Dika diajak ngobrol. Gak sakit kok Kak ya? Enggak tuh, benangnya halus. Katanya benang layangan. Seru banget. Wah, kita masuk ini terowongan jadi gelap. Jadi sekarang kita mau jadi makan dulu, tapi I feel nothing yang benar-benar memberatkan kayak gue jadi. Gue kan ngeliat beberapa review orang-orang di YouTube juga. Terus rata-rata pada ada yang pulang tuh kayak beler banget, kayak bengek banget gitu mukanya. Tapi ini gue enggak sih, I feel fine. Dan tidak ada bengkak-bengkak berarti gitu. Cuma ya biasa aja, normal banget, very normal. Cepat lagi prosesnya. Weh, pesan sponsor, mantap. Wah demen nih, gue malah ngajak Agatha nih emang. Hai semuanya, ini update untuk hari pertama. Jadi sehari persis sesudah dilakukan treatment. Nih kalau aku lihat ke atas, nih
Ini kalau lihat lurus ke depan, ini penampak kayak dari samping. Nah, ini bisa dilihat, aku paling bengkak di sebelah sini. Birunya juga tuh terlihat jelas banget. Nah, kalau yang di sebelah kanan, kecil, sangat minimalis. Bahkan menurut aku yang kanan ini, melek biasa kayak gini aja udah bagus banget hasilnya. Dan, tapi sayangnya ini bakalan makin mengecil sih. Jadi, nggak yang bener-bener bengkak banget kayak gini atau besar gini kelopak matanya. Lama-lama akan jadi lebih natural dan lebih mengecil gitu. Jadi aku tinggal nungguin yang ini aja bengkak. Terus aku tuh kayak banyak fat di sini, dan aku emang gak ngelakuin fat removal. Kemarin itu hanya di stitching aja. Setelah melihat ini, aku kayak mikir, apakah ini harus fatnya juga di take out ya? Cuma aku tidak mau melakukan kayak incisive surgery gitu. Ya, bukan surgery banget sih, cuma kan pasti diiris-iris gitu kan. Harus dipotong kan di sini untuk dibuang fatnya, dan aku belum mau. Under the knife gitu belum mau, jadi kayaknya I can live with this, it's okay. Paling pas lagi kayak ngeliat lurus aja nih berasa. Dan ini salah satunya yang bikin jadi bengkak banget juga adalah area fatnya. Oh, terus kalau sakit sama sekali nggak sakit, cuma ganjel, kayak ngeganjel biasa. Dan aku termasuk yang minim ini ya, minim efek sampingnya. Kan beberapa orang ada yang sampai kayak kena tinju banget tuh, kuning-kuning, biru-biru banget matanya. Kalau aku enggak, aku sangat minimalis banget. Padahal aku termasuk orang yang gampang terluka, anjay. For me, it's pretty good. Dan ini masih aman banget. Aku juga memang sengaja mengosongkan schedule aku sampai seminggu ke depan biar bisa benar-benar bed rest banget, biar matanya cepat recovery. Nanti aku update lagi ya untuk hari berikutnya. Later. Dan inilah hasilnya setelah kurang lebih, bukan kurang lebih ya, udah lebih dari 1 bulan. Dan menurut aku ini udah hasil maksimal, yang udah oke, matanya udah gak sebengkak sebelum-sebelumnya. Dan aku suka banget sama hasil akhirnya. Just a bit reminder to everyone who are watching right now, this video is not about encouraging you to change your features. Itu semua kembali deh ke diri masing-masing, pengen merubah apapun di wajah kalian itu kembali ke urusan kalian. Aku benar-benar hanya memberikan informasi. This is just about me sharing my experience to all of you guys who are watching right now, yang mungkin lagi cari-cari informasi. Karena aku juga waktu 1 sampai dengan 2 tahun yang lalu, ketika sebelum aku melakukan si eyelid stitching ini, aku browsing luar biasa, aku riset, tanya sana sini, membandingkan hasil. Karena aku benar-benar pengen hasilnya sesuai yang aku mau. Dan aku, ya aku cukup menanti dengan sabar sih 1 sampai dengan 2 tahun itu, sampai akhirnya aku menemukan si lavish brow ini. Dan alhamdulillah aku suka banget sama hasilnya. So once again, this is not about encouraging you to do something about your face. It's just about me giving information for you, okay? Dan juga buat yang bertanya masalah budget, yang harus kamu siapkan itu adalah 6 juta rupiah mulai dari. Jadi kemungkinan bisa lebih dari 6 juta rupiah, tapi nggak bakalan sampai nambah yang banyak banget gitu. Tergantung prosedur apa yang mau kamu tambahin. Mungkin pengen kayak buang lemak gitu. Nah, kalau aku sendiri pribadi belum berani sampai ke tahap yang di black-black gitu, yang dipotong pakai pisau under the knife. I'm still afraid going under the knife. Aku disuntik gak masalah, tapi kayak kalau di black-black itu aku masih belum berani. Nah, itu biasanya kalau yang mau tambah buang lemak di area mata, mungkin ada tambahan biaya lagi dan lain-lain. Aku juga gak tahu persisnya seperti apa, tapi kalau hanya yang basicnya aja, mulai dari 6 juta dan kembali ke kebutuhan dari mata kalian, karena mata orang kan beda-beda. Dan pastiin juga kayak kamu tuh alergi apa. Jadi kamu sebelum treatment tuh pelajari dengan pasti apa yang harus kamu persiapkan. Usahakan juga kalau bisa selama sebulan itu kamu gak makeup sama sekali. Karena aku bener-bener gak makeup, gak menyentuh alat makeup sedikit pun, supaya hasilnya lebih optimal dan lebih tahan lama juga jahitannya. Dan mudah-mudahan ya cukup sih kayaknya. Aku rasa kalau kalian mau bertanya hal lebih jauh lagi seputar teknis, jangan tanya ke aku karena aku pasti bingung. Mending kalian tanya langsung aja ke Instagramnya @lavishbrow, atau kalian kasih lihat aja fotonya aku, hasilnya aku. Misalnya pengen jadinya kayak Kak Aya nih misalkan. Nah, silahkan aja di bawah fotonya, mereka juga udah paham kok yang dimaksud. Kalau mau nanya seputar yang lebih ke personal experience, boleh silahkan langsung komen aja di bawah, nanti bakalan aku jawab. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang udah nungguin kayaknya, wah mana nih
vlogging-nya. Here it is. Jangan lupa untuk follow Instagram aku juga @sorayahilmi. Dan mudah-mudahan video hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi nonton. Aku juga akan masukkan beberapa foto ketika before dan after, kondisi yang pas belum di makeup sekalipun kayak gimana, matanya seperti apa. Yang pasti kesimpulannya aku bahagia banget dan aku nggak nyesel sama sekali. Aku benar-benar love banget sama hasilnya. Cukup ya untuk video atau vlog kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video aku berikutnya. Jangan lupa subscribe karena kalian udah nonton sampai habis juga. Nah, gue nggak ada, mending sekalian subscribe. Bye everyone.